Sambil lagi. Pak santai pak, santai nama tayo. Gue saya orang laku, tahu kan gue. Alah, lah, mau terakhir mau nih tuh kemana ini nih kyo, cus. Oke, kasih kesel. Tidak. Coba kamu sebutkan isi Pancasila. Pancasila. Aku mau sembuh teh. Katanya yang gue nyayak gue ya. Yo siap. Ngapa gue madu? Kita aneh teh bensin ini. Teh. Coba dari tadi kalau kerokan saya itu ketok dulu pintunya. Oh maaf ya, saya tadi belum mengetok pintunya pak. Coba ulangi.
Ya lah. Ayo ke sini. Coba kamu sebutkan di Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita harus menghargai sesama umat beragama. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita harus mencintai dan menyayangi sesama umat manusia. Tiga, persatuan Indonesia, bahwa kita harus mencintai tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa kita harus mendahulukan kepentingan negara untuk mencapai mufakat. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita harus adil dan adil. Enggak, Pak. Kamu sudah bisa menghafalkan Pancasila serta artinya. Sesuai dengan janji Bapak, ujian dan seterusnya kamu akan mendapat nilai di atas KKM. Benar, Pak. Tapi bohong. Apa maksud Bapak ini? Kamu melawan. Besok kamu harus menghafalkan Undang-Undang Dasar beserta artinya. Dan mencintai tanah air. Tiga,